Kereta api masih menjadi salah satu transportasi umum favorit di Indonesia untuk bepergian jauh antar provinsi atau juga untuk beraktivitas sehari-hari kaum urban. Kalau transporter suka bepergian jauh, gak ada salahnya loh nyobain pakai kereta. Atau udah? Yang pasti sih kalau kondisi lingkungan sehat dan aman ya buat bepergian. Nah, kenapa kami menyarankan naik kereta? Selain bisa melihat keindahan alam Indonesia, melihat sawah, gunung, pedesaan, dan lain-lain, ada beberapa hal bersejarah dan menarik juga yang pasti dilewati ketika kamu naik kereta. Hal menarik selain alam adalah kamu akan melewati terowongan bersejarah yang punya cerita luar biasa. Nah, terowongan-terowongan ini, transporter bisa lihat di video yang linknya ada di pojok kanan atas ini nih. Dari sekian banyak terowongan yang ada, ternyata ada juga loh terowongan yang punya cerita sejarah, tapi ternyata sekarang tidak digunakan lagi karena berada di jalur mati. Pernah dengar terowongan Helena? Atau mungkin lebih sering disebut terowongan Wilhelmina? Terowongan Wilhelmina adalah terowongan yang terletak di bawah Desa Empak dan Desa Bogolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Berada di jalur Banjar Cijulang, terowongan ini diberi nama Wilhelmina, diambil dari nama Ratu Belanda, Wilhelmina Helena Pauline Maria, yang memerintah pada tahun 1890 sampai 1948. Terowongan ini merupakan salah satu terowongan sisa peninggalan zaman Belanda dan dinobatkan sebagai terowongan terpanjang dan terindah dari 10 terowongan yang ada di Indonesia. Lantaran, pemandangan alam mulai dari pegunungan dan pantai bisa terlihat jelas. Panjang terowongan ini mencapai 1.127,1 meter, tepatnya di kilometer 82 jalur kereta api Banjar Pangandaran. Pembangunannya dimulai pada tahun 1914 oleh perusahaan kereta api Stad Spoorwegen. Dan kabar burung tentang keangkeran lokasi ini, pada tahun 1916 sempat terhenti pembangunannya lantaran tidak ada tenaga ahli yang mau bekerja. Alasannya, selain lokasinya sulit, banyak pekerja yang mengalami sakit hingga akhirnya meninggal secara tiba-tiba. Namun akhirnya diresmikan pada tanggal 1 Juni 1924. Pembangunan jalur kereta api Banjar Cijulang diusulkan oleh pihak swasta pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Terdapat berbagai argumentasi dan perdebatan tentang perlunya dibangun jalur kereta api ini. Latar belakang dari pengajuan pembangunan jalur kereta api tersebut yaitu kepentingan ekonomi. Di sekitar Banjar terdapat banyak perkebunan yang sangat memerlukan sarana transportasi memadai untuk proses pengangkutan. Semua perkebunan itu milik kalangan swasta dari Eropa. Namun sayangnya, sejak 3 Februari 1981, dikarenakan matinya jalur kereta api Banjar Cijulang, maka mati pula terowongan ini dan tidak digunakan lagi. Alasannya adalah karena mahalnya biaya operasional dan sedikitnya pemasukan dari para penumpang kereta api di jalur itu. Saat ini keberadaan terowongan Wilhelmina sangat memprihatinkan karena di sekeliling bangunan dipenuhi ilalang dan rumput liar yang tumbuh tidak beraturan. Bahkan rel kereta api di lokasi tersebut sudah banyak yang hilang, serta muka terowongan yang tidak terurus dirambati akar semak belukar, membuat pamor dari bangunan bersejarah itu terkesan angker. Pada saat ini, masyarakat sekitar lebih mengenal terowongan ini dengan sebutan Terowongan Sumber.